Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon dan penyanyi Maya Karin mendedahkan antara punca dirinya berhenti daripada menuntut ilmu di peringkat diploma adalah disebabkan pensyarah kerap membatalkan kuliah. Maya dalam satu hantaran di laman Twitter miliknya berkata, dia sering menerima nota menyatakan kuliah dibatalkan atas sebab pensyarah tidak dapat hadir. Salah satu sebab saya berhenti selepas setahun belajar diploma, asyik sampai kelas hanya untuk dapat nota memaklumkan kelas dibatalkan disebabkan pensyarah tidak dapat hadir, dedahnya. Pemilik nama Maya Karin Roelke berkata, keputusan untuk berhenti diploma dibuat bagi mengelakkan berlakunya pembaziran wang ibu bapanya dan kemudiannya fokus untuk bekerja, mencari sumber pendapatan dan pengalaman. Jadi, daripada terus membazir duit ibu bapa, saya berhenti dan buat kerja teater, melancong mengelilingi dunia dan kemudian masuk ke dunia industri hiburan, katanya lagi. Pelakon kacukan Melayu Jerman itu mendedahkan menerusi isu yang kini tular mengenai tiga pelajar Sabah berjaya memenangi kes saman terhadap guru bahasa Inggeris mereka kerana didapati ponteng mengajar selama 7 bulan pada tahun 2017. Pendedahan tersebut mendapat perhatian ramai dan mereka turut berkongsi pengalaman yang sama di mana kelas sering dibatalkan oleh pensyarah. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.